Viral rekaman video penyerangan dua anak geng motor di Kota Bandung terhadap mobil yang dikendarai seorang pria, di kawasan Dago, Kota Bandung. Dalam video yang beredar dan diunggah di akun Instagram sekitar Bandung, tampak detik-detik dua pelaku seperti menendang mobil. Pelaku yang sedang dibonceng itu juga terlihat memegang golok dan berusaha memukulkannya ke badan mobil. Hingga akhirnya, mobil terlihat berhenti. Kedua pelaku lalu memukulkan senjata tajam itu ke badan mobil, terlihat pecahan kaca berjatuhan di jok kursi depan. Dari narasi yang diunggah, peristiwa terjadi pada Sabtu, 24 Juni 2023. Sopir mobil itu, disebutkan menggunakan atribut salah satu geng motor. Saat itu, sopir sempat turun dari mobil karena melihat ban mobilnya kempes. Di saat bersamaan, datang sejumlah pengendara motor berusaha menyerang. Adapun para pelaku sudah diamankan Polsek Coblong dan diusut sesuai ketentuan yang berlaku.